lagi ke channel Yoyo Station 10. Kali ini saya menyelesaikan pesanan Om Aket dari Kalimantan, tepatnya di Singkawang. Nah, di sini beliau order di saya stop lamp original PCX lokal. Original ya ini ya, original, dan minta dimodif mode F1. Dijamin tidak bikin silau pengendara lain karena yang saya modifikasi adalah lampu ori bawaannya. Saya bikin kedip-kedip aja. Seperti ini ya, Om Aket. Nah, untuk lampu depannya, matiin dulu lampu senjanya. Enggak, ini. Untuk lampu depannya, nah, ini saya kasih devil eye nih. Jadi kalau alisnya enggak dinyalain, devil eye-nya nyala. Kayak mata kecolok, serem, gahar, Nah, untuk DRL-nya sendiri saya upgrade menggunakan DRL RGB Misun Auto. Jadi ada 200 mode dan ini super brightness, tingkat kecerahannya bisa disetting. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk alis dan kumisnya sendiri ini saya pen brush, saya warnain hitam. Nah, untuk alisnya saya warnain putih. Warna yang putih full di pen brush, jadi sinarnya padat. Gimana sih hasilnya? Oh iya, sebentar, satu lagi, untuk lampu utamanya juga saya upgrade. Jadi lampu utamanya pakai 3 warna, bisa berubah 6500, 4500 dan 3000 Kelvin. Lampu jauh menggunakan Toyota Fortuner VRZ. Lalu saya menambahkan fitur electric leveling, jadi bisa setelannya naik turun. Nah, seperti itu Om Aket ya, Om Aket dari Kalimantan, tepatnya Singkawang. Oke, gimana sih hasilnya? Kita cek DRL-nya dulu ya. Tuh, DRL RGB Misun Auto, sinarnya padat, tegas dan smooth. Nah, dia speednya bisa diatur, bisa di setting brightness-nya, rubah terus. Alur ininya, runningnya bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa mode bunglon. Terus memang kalau siang juga kelihatan dia, sinarnya kelihatan banget gitu. Sennya, runningnya juga tegas. Pen brush merah, hasilnya seperti ini. Cadas bro. Mantap, ganti warna. Ini belum lampu utama hidup. Walaupun beliaunya belum minta nih, paling ya nanti saya kabarinnya belakangan nih. Karena memang menurut saya RGB Misun Auto ini dikombinasiin dengan warna devil, warna merah dan hijau dia masuknya. Tuh, kece ya. Dulu motor beliau kayaknya warnanya putih deh, kayak motor saya. Jadi warna apa aja masuk. Lanjutin terus no, terusin no, mode-modenya no, rubah-rubah terus. Kalau dirubah-rubah 10 menit gak habis-habis. Rubah terus. Ada kurang lebih 200 mode. Tuh, kece ya. Nah, terus untuk Misun Auto sendiri, power supply-nya sudah menggunakan regulator dan ada pendingin di dalamnya. Jadi lebih safety, lebih aman. Lalu untuk sennya juga runningnya smooth. Dia sudah menggunakan relay untuk sennya. Jadi kalau pada saat Anda ngesen juga lampu sebelah ikut mati. Jadi hanya yang nyala sennya aja. Tuh, cadas Kece ya. Ada yang mau sekuteng? Tuh. Jadi ada 200 mode bisa diaplikasikan pakai handphone. Nah, untuk lampu utamanya, Mbak, lampu utamanya 3 warna. Nah, ini seperti ini. Tuh. Putih, kuning, warm white. Ini lampu pas timnya. Asli swear. Sinarnya padat banget, putih, kuning, warm white. Terus
naik turun ini. Kalau untuk traveling hujan full turun. Gila. Super terus nih, untuk full turun. Ini naik nih. No. Kelihatan di bawah dia. Turunin nih. No. Turun naikin terus balikannya dia naik terus saklar juga saya menggunakan saklar NS200 seperti biasa. Jadi ada lampunya biru, ada fitur pastin. Oke, bila berminat bisa WhatsApp saya di 0812 8222 79990. Ingat, rapi itu mindset bro. Thank you.